Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Jadilah farmasis yang tak Nah, sebelum lanjut nih Kak, kita lihat video informatif dulu yuk. Disimak ya. Belum. Nah, selanjutnya nih kita sapa kakak-kakak dulu nih pimpinan organisasi. Yang pertama ada dari Gubernur BEM Fakultas Farmasi, Kak Fajrin. Halo Kak Fajrin. Selanjutnya ada dari Ketua DPM. Halo Kak Rafli. Dan yang terakhir ada dari Ketua Umum IMM Komisariat Farmasi. Halo Kak Edi. Nah, biar kita kenal lebih dekat nih, kita mempersilakan kakak-kakaknya untuk memperkenalkan diri. Oke, kalau saya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajrin, saya juga Bandung Fajrin, asal dari Kalimantan Selatan, mungkin dari teman-teman dari 2020 ada yang dari Kalimantan Selatan, bagian mesin. Halo. Saya angkatan 2017, orang 2017, sekarang ini diamanahi sebagai mahasiswa Fakultas Farmasi. Saya ngekos di Sleman, dekat UGM. Mantap, Kak. Nah, selanjutnya dari Ketua DPM, silakan Kak Ramji untuk memperkenalkan diri. Terima kasih, Kak Roman. Dan nama saya Afri Ramadhani Nur. Saya angkatan 2017. Saya di sini diamanahi sebagai Ketua DPM Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Saya berasal dari Bogor, mungkin kalau ada teman-teman dari Bogor juga, selamat perantau ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan perkenalan ini. Ya, terima kasih Kak Rafi. Selanjutnya perkenalan dari Kak Edi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, halo, dalam muda. Perkenalkan saya Edi Susanto dari Lampung ya. Yang dari Lampung boleh angkat tangan ya, ternyata di sini. Ya, saya doakan ya angkat tangan masuk surga ya. Amin. Itu angkatan sama, angkatan 17 sama dengan yang lainnya. Ya mungkin itu aja sih nanti. Oh iya, siap. Makasih Edi. Nah, itulah profil singkat dari narasumber kita hari ini. Sepertinya teman-teman udah pada gak sabar nih. Pengen tahu lebih lanjut terkait pembahasan kita hari ini. Langsung aja. Legislatif itu ada DPM dari kami, terus ada eksekutif ada dari Fajrin ini dan DPM. Terus pengawal itu ya bisa dibilang organisasi yang bisa membuat kita kayak terlatih di kerjaan. Ada skill gitu ya Pak? Skill bisa buat tahu lah simulasi kerja di dunia luar. Oh iya ya, sip. Nah, seperti itu penjelasan mengenai Ormawa dari Kak Rafi. Nah, kalau menurut Kak Fadi nih, Ormawa itu apa Kak? Oh, kalau dari saya, tadi sudah kemarin disampaikan oleh Saudara Rafi, selaku Ketua di PM Farmasi, dia lebih menjelaskan ke eksekutif legislatif dan sebagainya. Organisasi mahasiswa itu dasarnya apa dulu? Kita harus tahu dasarnya dulu. Organisasi mahasiswa itu kan Ormawa juga. Itu adalah sebuah wadah yang mana itu menampung, menyalurkan minat dan bakat oleh teman-teman mahasiswa.
ini kita konteksnya di tingkat fakultas farmasi, jadi kita menampung nilai berbakat dari mahasiswa fakultas farmasi seperti itu. Mungkin kalau teman-teman mau cukup itu saja. Oh, kalau Ormawa di Fakultas Farmasi ini ada apa aja, Kak? Kalau Ormawa itu di Fakultas Farmasi, karena kita cuma dua, cuma satu prodi. Satunya lagi itu prodi mereka, dan kita ini satu farmasi. Kita sekarang ini satu farmasi, jadi Ormawanya dua. Apa aja, Kak? BEM sama IPM, legislatif dan eksekutif. Eksekutif itu BEM, legislatif itu. Oh ya, jadi Ormawa di Fakultas Farmasi ini ada dua ya Kak, ada BEM tingkat fakultas dan DPM tingkat fakultas. Nah, udah tahu nih tentang Ormawa, selanjutnya ada Ortom nih. Oke. Ya, kalau Ortom itu apa Kak, Kak Edi? Oke, bismillah. Ortom ya? Ya. Nah, mungkin kalau kemarin Mbak Romanya, kemarin kan ada hari masa ya? Iya. Ada hal muda juga mungkin ada ikut. Mas, Ortom itu singkatnya, simpelnya itu anak kandung, organisasi anak kandung dari Muhammadiyah. Kepanjang tanganan Muhammadiyah, yaitu sudah dibahas kemarin di masa. Di sini mungkin saya ingin menjelaskan apa sih ya, kan, gitu. Apa sih bedanya dari Ormawa? Kenapa kok namanya nggak Ormawa aja padahal anggotanya juga top mahasiswa? Gitu. Nah, mungkin kata kunci dari saya apa itu IMM itu pergerakan mahasiswa. Kemudian yang kedua itu perkaderan. Dua ini, kalau ditanya IMM itu apa, pergerakan mahasiswa atau organisasi perkaderan. Oke, mungkin saya agak bahas terkait pergerakan mahasiswa, karena mungkin ini yang cukup sering luput. Apa sih organisasi pergerakan itu? Setidaknya ada lima ciri kader-kader organisasi pergerakan itu. Yang pertama, dia itu dituntut untuk berwawasan luas, berilmu. Jadi kita di IMM itu nanti kita gencarkan bagaimana kader-kader untuk membaca, diskusi, kajian, dan lain sebagainya. Untuk bagaimana meluaskan ilmunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu faqih. Apa maksudnya faqih? Faqih itu paham. Yang mana dia dari ilmu yang dia dapat, dia bisa menjawab tantangan umat. Jadi dakwah itu bukan semata-mata cuma buka kajian. Syekh Muhammad Malik Ibrahim itu Sunan Kalijaga, Sunan Wali Songo yang pertama itu ketika datang ke Indonesia kan itu membuat sawah, membuat kajian, yaitu faqih yang kedua. Kemudian yang ketiga itu melek manajemen. Kenapa sih kader organisasi pergerakan ini harus melek manajemen? Karena jangan sampai apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib itu, kekhawatiran Ali bin Abi Thalib bahwa kebaikan yang tidak terorganisir itu akan kalah dengan keburukan yang tidak terorganisir. Yang ketiga, kemudian yang keempat harus melek politik, tidak harus terjun tapi harus melek politik. Kenapa? Karena jangan sampai nanti agenda-agenda politik itu menyusahkan umat. Nah itu kita harus melek di sana. Kemudian yang kelima itu mengadvokasi kebutuhan masyarakat, membela rakyat kecil yang termarginalisasi gitu. Sebagai contohnya ya demo aksi itu, walaupun nanti ada ini ya manajemennya. Nah, jadi lima itu kalau contoh apa ciri-ciri organisasi pergerakan, dan itulah yang sebenarnya disebut generasi robani yang dijabarkan oleh Imam Al-Tabari sebenarnya. Oke, kalau IMM sendiri ranahnya kemana? Ada tiga ranahnya. Oke, dalam muda juga kemarin udah dengar dari Mas juga ke mahasiswaan itu terkait virtualnya, kemudian ke sosial gitu kan, kayak rasa humanitasnya. Kemudian yang ketiga itu karena spiritualitasnya, yaitu ada tiga rasa. Mungkin itu adalah sebagai pengantar. Iya. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai Ortom, terutama di IMM ya Kak. Ya. Nah, jadi kayaknya teman-teman lebih pengen tahu nih tentang masing-masing organisasi nih Kak. Nah, mulai dari DPM nih Kak. Kalau DPM itu apa sih Kak, dan peranannya itu apa di kampus? DPM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang mana kalau di kampus itu seperti yang sudah disampaikan tadi, peranannya itu dia legislatif, yang mana itu mengawasi kegiatan dari eksekutifnya. Seperti contoh, misalkan dari eksekutif dari BEM itu dia mengadakan kegiatan ataupun proker. Nah itu kita akan di suaranya maafin tapi
BPM. Pengawas properti. BPM itu selain dia kegiatan BPM, dia juga ada kegiatan lain seperti advokasi. Advokasi itu adalah bahasa ininya ketika kalian mendapatkan ataupun mengalami keluh kesah. Dan kalian itu harus yang nggak mau menyampaikan keluh kesah itu supaya kalian nggak mengalami keburukan sama gitu. Ya, di mana ada satu komisi, jadi DPM itu terdapat 4 komisi. Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D. Komisi A itu dia tugasnya advokasi, di mana menerima aspirasi dari teman-teman ataupun keluh kesah dari teman-teman. Sampaikan ke kami, terus nanti kami sampaikan ke pihak prodi untuk diselesaikan secara bersama. Terus yang kedua ada Komisi B, itu pengawasan kontrol. Ada saya sebutkan tadi pengawasan dari kinerja dari BEM itu sendiri. Oh, ngawasin BEM gitu ya, Kak. Iya. Terus yang C, Komisi C itu perancangan undang-undang dan pembahasan tertib serta kongres. Yang mana di situ tuh nanti kegiatan yang ininya yang paling menonjolnya itu pas kongres. Di kongres itu ada pelantikan ketua DPM, pelantikan gubernur BEM, gubernurnya, terus ada pembahasan tertib gimana caranya supaya kegiatan belajar mengajar yang dialami ataupun yang apa ya kita laksanakan itu berjalan lancar gitu, nggak ada kendala. Terus yang terakhir komisi D itu politik jaringan itu kita ngadain kayak relasi gitu, membuka relasi, membuka kerjasama dengan fakultas lain ataupun dengan univ lain, baik itu di tingkat nasional maupun di regional. Yang penting itu kerjasama dengan univ lain ataupun fakultas lain. Kalau dari DPM segitu dulu aja mungkin ya. Oh iya. Nanti teman-teman malah pada bingung. Iya, kebanyakan nanti malah bingung gitu kan. Iya. Jadi bisa ini ya, kita lakukan pendekatan. Bisa. Kalau ada keluar, ngomong aja. Nah, tadi kan ada undang-undang tuh, Kak, buat undang-undang. Nah, kalau ada yang melanggar undang-undangnya tuh kayak gimana, Kak? Undang-undang, biasanya kalau dari undang-undang ataupun tertib itu sudah disetujui. Jadi, dari hasil-hasil itu pun dikasih ke teman-teman mahasiswa semua. Semua tahu, gitu. Kalau misalkan ada yang melanggar pun ya, sejauh ini belum ada, dan jangan sampai. Kalau ada sih yang mungkin panggil lebih kali. Oh, ada mega? Enggak, enggak. Kayak SMA aja. Nah, itu terkait di DPM ya, Kak. Nah, selanjutnya, BEM nih, Kak. BEM itu apa dan peranan itu apa di kampus ini? Oh, ini sekali tambahan. Kalau BEM itu teman-teman sendiri harus tahu dulu panjangannya apa ya. Beda yang suka di mahasiswa, udah tahu mungkin teman-teman. Jadi saya mencari harus kita keluarkan secara mendasar, yang mana harus kita pahami. Kalau kita berkumpul dasar itu harus punya dasar yang jelas seperti itu teman-teman. Jadi saya ada sedikit katakan bahwasanya peranan dan fungsi BEM itu dia merupakan pusat sentral. Ini yang pertama dulu teman-teman. Pusat sentral di pimpinan tertinggi dalam pengambilan kebijakan di kalangan mahasiswa universitas, dalam hal ini BEM universitas atau BEM fakultas harus mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan dalam suatu pemerintahan negara mahasiswa harus kritis terhadap kebijakan-kebijakan baik di dalam lingkungan kampus sendiri maupun di luar kampus. Jadi bisa dibilang yang tadi dijelaskan oleh saudara Apli ketua DPM, tadi kan mereka mengawasi BEM. Nah, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan diawasi oleh DPM. Misalkan teman-teman sudah pernah atau belum pernah, ya sama teman-teman itu ada OSIS kan? Nah, kita tuh belum itu seperti OSIS seperti itu. Cuman di lingkungan kampus kita diawasi oleh DPM. Jadi peranannya kita sendiri, organisasi tahu sendiri kita mempunyai tujuan dan misi-misi yang harus kita sampaikan kepada teman-teman mahasiswa formasi dari semester awal sampai semester atas. Dan mungkin kalau itu ya, kalau di mahasiswa itu kan BEM ya. Kalau di sekolah itu kan OSIS. Kalau BPM itu kalau di sekolah, memang mungkin kalau ada ya dari teman-teman di sini ada mungkin di sekolahnya ada namanya MPK. Ya. Nah, seperti itu kayak kesamaannya di perkuliahan ya, sama di SMA. Ya bisa dibilang 11-12 ya. Mirip-mirip. Ya, sedikit itu lah ya. Nah, kalau di BEM nih, Kak,
bentuk kepengurusannya itu seperti apa kak? Kalau di BPM tadi kan ada dibagi-bagi tuh komisi A, komisi B, komisi C, komisi D. Nah kalau di BPM sendiri gimana kak? Kalau bentuk dari struktural itu untuk keluarga. Dibagi-bagi itu loh kak, kan ada kepala, terus pembagiannya tuh. Ya, jadi gimana kak? Jelaskan ya teman-teman, jadi di BPM itu ada pengurus harian, ada badan pengurus harian. Pengurus harian itu apa? Jadi pengurus harian itu, ini nggak cuma di BPM, teman-teman, jadi juga ada di DPM maupun MM juga pasti ada pengurus harian dan badan pengurus harian. Kalau pengurus harian itu dia maksudnya mengamati kegiatan sehari-hari dari perkembangan BEM, dari program-program BEM, apa saja yang perlu dibenahi, internal BEM, apa saja yang perlu dibenahi, apa saja yang diperlukan oleh mahasiswa farmasi, itu pun saya mengawasi seperti itu. Dari anak-anak, maupun dari kegiatan-kegiatan mahasiswa di satu. Dan nomor saya itu kami ada berlima, ada saya selaku gubernurnya, dan waktu saya, waktu gubernur, Pak Ari, di rumah saya. Iya. Jadi tidak ada. Nanti teman-teman kalau masuk BEM pasti tahu Mas Kibar dia akan ketemu. Keren, keren. Terus ada sekretaris satu, sekretaris dua, sama bendahara. Jadi di pengurusan itu ada juga sekretaris satu dan sekretaris dua. Ya teman-teman tahu sendiri lah. Sekretaris satu, sekretaris dua itu pasti namanya. Mereka pastinya mendata-data keluar masuknya surat dan lain-lain, tentang proposal dan lain-lain. Dan kalau menjadi sekretaris itu teman-teman pasti sudah dilatih bagaimana sih membuat surat proposal, bagaimana sih mengurus surat menyurat seperti itu. Dan ada lagi bendahara. Itu bendahara ya kalau dari teman-teman sendiri nggak tahu dari SD mungkin sudah ada bendahara. Bendahara itu kan mengurusi keluar masuk ruangan, kelas atau di kelas selanjutnya ada ruang kelas yang mendahara. Selanjutnya udah yang mengurus harian itu. Selanjutnya ada yang mengurus harian itu. Semuanya enggak? Iya, lupa. Dan pengurusan ini kami ada 9 tadi di video interaktif tadi. 3 menit tadi sudah ada 9 komponen. Mungkin saya menjelaskan apa sih dari setiap departemen itu maksudnya apa saja. Ini suara pun dengar jelas ya? Tadi ada yang komen suaranya yang jelas ya. Kalau di BPH, badan pengurus harian, itu kan sudah teman-teman sendiri, ini badan. Berarti dia lebih ke suatu arah tertentu. Departemen Agama. Departemen Agama itu, dia dari namanya sendiri, dia lebih mengarah kepada keagamaan yang ada di kampus. Seperti itu. Dan yang berdasarkan visi misi dari universitas. Jadi kita tetap harus berdasarkan visi misi dari universitas dan ADRT universitas seperti itu. ADRT itu apa? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga. ADRT itu ya anggaran dasar teman-teman harus tahu. Semuanya harus punya dasar. Itu Departemen Agama dia yang mengurusi dalam hal kegiatan keagamaan keislamian seperti itu. Terus ada Departemen Dalam Negeri. Departemen Dalam Negeri itu dia mengurusi internal dari badan eksekutif mahasiswa dan mengurusi internal dari teman-teman perangkatan mahasiswa. Jadi misalkan ada yang permasalahan yang perlu diselesaikan itu diurusi oleh teman-teman Dalam Negeri. Ya tapi tetap teman-teman Dalam Negeri itu berdiskusi dengan teman-teman BPH dan BPH lainnya. Seperti itu dia lebih agar pengakraban terhadap internal. Oh iya seperti itu. Terus selanjutnya itu ada Departemen Luar Negeri itu mengurusi namanya sendiri kan luar negeri, dia mengurus ke eksternal, keluar dari lingkungan kampus kita. Misalkan dia mau mengadakan pertemuan antar BEM farmasi dengan BEM kedokteran, BEM kesehatan masyarakat, itu ranahnya Departemen Luar Negeri. Itu kita menjalin silaturahmi dengan teman-teman selain mahasiswa farmasi juga bisa, sama farmasi yang beda universitas juga bisa. Dan selanjutnya itu ada Departemen Kajian Aksi dan Strategis, itu kan Kastrat namanya. Dia ini orang-orang para pikir yang tanggap terhadap isu-isu lah ya. Jadi dia fungsinya setiap kali ada permasalahan di baik itu di kampus atau yang sedang hangat di sosial media, TV-TV, itu pasti akan dikaji terlebih dahulu, dibahas oleh teman-teman Kajian Aksi Strategis. Kita mau langkahnya gimana ke depan, kita
mau bersikap seperti apa, biar membawa mahasiswa farmasi maunya seperti apa. Oh, itu kalau dari kasat. Kemudian membahas isu-isu yang sedang hangat, yang sedang jadi topik perbincangan oleh negara. Tapi ini ranahnya kesehatan loh. Oh iya, iya. Nggak perlu semuanya politik, kita lebih prioritas kesehatan. Iya, karena kita anak kesehatan, ya, farmasi. Iya. Terus, strategi ya tadi. Selanjutnya di Departemen KPF, Keilmuan Pengembangan Farmasi. Keilmuan Pengembangan Farmasi itu dia lebih ke arah akademi. Misalkan teman-teman yang suka berdebat, debat yang maksudnya secara teoritis gitu. Misalkan debat konsep, debat materi perkuliahan, dan mau ujian-ujian kan biasanya kami ada mengadakan itu study club, ya. Yeah. Nah itu ranahnya ya, sama kolaborasi ya, kolab ya. Apa? Kabinet dari BEM Farmasi, yeah. Sinergi kolaborasi. Iya, yeah. Siap, mantap. Dan selanjutnya itu ada Departemen Sospem, Sosial Pengabdian Masyarakat. Wah, ini biasanya orang anak-anak yang senang sekali dengan berbincang-bincang masyarakat, berdiskusi dengan masyarakat, dan suka menolong, itu di sini lah tempatnya. Cocok banget ya, Kak. Iya. Menolong. Jadi, Sosial Pengabdian Masyarakat dia sering ke pedesaan membantu teman-teman yang di desa yang kekurangan. Oh, langsung terjun ke masyarakat gitu ya, Kak? Ya. Jadi kita punya, kita sendiri punya desa binaan gitu. Oh. Kolom Progo ya? Ah, Kolom Progo. Jadi kalian nambah pengalaman itu udah pasti sih. Ya. Tapi juga menjalin relasi dengan masyarakat itu sangat perlu saya. Selanjutnya itu ada Departemen Kewirausahaan. Nah, ini yang ahli bisnis nih. Mungkin ada yang suka jualan online shop atau buat nambah-nambah lah ya. Iya. Ini bukan buat jajan sendiri. Oh, bukan jajan sendiri ya. Oh iya iya. Keperluan dari acara-acara gitu. Jadi kewirausahaan itu fungsinya dia mencari dana untuk bagaimana sih kita berkreativitas mendapatkan dana-dana dalam mengadakan acara. Karena kan sejatinya mahasiswa itu kan memanfaatkan sumber daya yang ada. Bukan berarti kita harus meminta sumber daya yang belum kita dapat, nggak bisa kita kayak gitu, seperti itu. Dan selanjutnya itu ada departemen, departemen apa lagi yang belum disebutin? Departemen. Udah berapa tadi, Kak? 5 tadi. Udah 5. Apa lagi itu? Deplu. Departemen waktu itu sudah. Udah. Dagri udah. Dagri sudah. Sampai lupa nih ke berapa. Ketinggalan nih. Teman-teman pakai ini disiapkan oleh teman-teman. Oh, mantap. Makasih. Kreativitas dalam hal mengedit video, dalam hal mengedit grafis dan foto-foto ini teman-teman yang memegangnya. Jadi yang punya skill, wah luar biasa ini dikembangkan di sini. Kita juga ada CDB yang desain grafis, itu melatih menambah ilmu teman-teman untuk lebih membaguskan skillnya dalam desain tersebut. Nah, Nah, selanjutnya itu ada departemen KPF sudah. Udah. KPF sudah. Departemen apa lagi? Agama udah. SBU. Nah, seni budaya dan olahraga. Jadi SBU. Nah, ini teman-teman yang senang dengan seni, senang dengan olahraga, ini kan lebih mengarah ke non akademik ya. Kami mengadakan lomba futsal, lomba bulu tangkis, lomba badminton, basket, dan lomba tari. Itu teman-teman SBO yang mengurusi dalam hal melatih-latihnya, dalam hal mengurus perlombaan antar kampus, antar fakultas, seperti itu. Tapi juga ada kesenian-kesenian juga, misalkan kita mengangkat tentang seni-seni yang zaman sekarang sudah tenggelam, kita angkat lagi. Itu di SP. Mungkin terlalu panjang ya? Gak apa-apa. Iya, banyak nih. Kurang satu lagi. Apa ya? Kurang apa nih, Kak? Bukan BN, Negeri, Deplu, udah SBU, Suspen,
Udah. Ya udah. Udah kali. Wah, banyak sekali ya Kak ini. Departemen-departemen yang ada di BEM ini udah kayak suatu negara gitu ya, Kak. Ini teman-teman departemen. Oh iya. Nah, bagi teman-teman yang pengen ikut BEM nih juga banyak pilihannya kan, minatnya di mana bisa masuk. Nah, sebelum lanjut saya ingatkan nanti ada sesi tanya jawab. Nah, teman-teman bisa mulai bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan dengan cara mengetikkan pertanyaannya di chat yang ada, chat room yang ada di Zoom. Nanti akan saya bacakan di sesi pertanyaan. Nah, lanjut ya Kak. Tadi kan DPM sudah nih, BEM sudah, sekarang IMM nih Kak. IMM itu apa dan peranannya apa Kak di kampus ini? Oke. Tadi kan kita sudah bahas IMM itu pergerakan mahasiswa dan perkaderan. Yeah. Pergerakan sudah kita bahas tadi 5, berilmu, fakih, paham, melek politik, melek manajemen, mengadvokasi Tuhan masyarakat. Kemudian perkaderan nih, perkaderan itu apa sih maksudnya? Perkaderan itu adalah organisasi yang kemudian bukan kita mencari kriteria, bukan kita kemudian mencari bakat, tapi kita kemudian menumbuhkan bakat. Bukan kemudian kita mencari pohon-pohon yang sudah siap dipetik buahnya, tapi kita menyiapkan mencari bibit-bibit yang mau untuk dipupuk dan disiram. Saya kira seperti itulah. Jadi aku nanti teman-teman mau ikut IMM, apa sih kriterianya? Apa sih kemudian harus yang ditempuh? Jadi teman-teman siap belajar aja udah gitu. Mau belajar nanti kita siapkan gitu. Kalau teman-teman nanti ada majalah ya, teman-teman kalau buka IG IMM Farmasi Wadi ada majalah kayak gini. Nggak kelihatan, silau-silau. Nah, itu lengkap itu nanti teman-teman bisa buka IG-nya Farmasi gitu. Nah, kemudian adapun divisinya juga nanti menyesuaikan divisi dari sebenarnya kan divisi bagaimana divisi ini kita siapkan untuk pengembangan perkaderan, pengembangan kader-kader yang kemudian itu informasi menjadi kader IMM Farmasi. Jadi bukan kemudian kita punya bidang nih kemudian kita buat program, bukan, tapi kerangka berpikirnya kader ini butuh apa, kemudian kita siapkan untuk apa, kemudian nanti kita persiapkan wadahnya seperti itu. Nah, cuman kalau kemudian kalau ditanya apa sih struktur organisasinya, ya nanti ada 9 bidang juga sama. Wah, banyak juga ya Kak ini. Ya tentu ada pengurus harian juga, ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum. Kemudian ada organisasi, itu nanti mengurus administrasi lah. Kemudian ada bidang kaderisasinya. Nah, ini nanti untuk teman-teman yang senang dengan kemudian apa? Kaderisasi itu di situ dibelajar ya, ada teori-teorinya. Kemudian ada hikmah ini lebih ke sosial politik, salah satu ciri mahasiswa pergerakan itu tadi mengadvokasi kepentingan masyarakat. Nah, ini sosial politik hikmah. Kemudian ada RPK, riset dan pengembangan keilmuan. Ini kita ada untuk kemudian mengembangkan keilmuan dari kader-kader kita. Bagaimana kemudian nanti lebih ke farmasisnya atau ke yang umum pun tak apa seperti itu. Kemudian ada TKK. TKK ini tablik dan kajian keislaman. Nah, ini nanti lebih ke spiritualnya, ruhiyahnya seperti itu. Kemudian nanti ada apa? Ekowir, ekonomi dan wirausaha. Nah, bagaimana nanti kita membantu kader-kader kita yang mau belajar terkait wira usaha, bisa nanti kita siapkan diskusi, bisa kita siapkan webinar, bisa nanti kita ngopi bareng alumni yang sudah punya apotek atau punya kedai dan sebagainya. Kemudian nanti ada bidang sospem, sosial pemberdayaan masyarakat. Salah satu ranah IMM tadi kan ada kemasyarakatannya juga. Nah, itu. Kemudian ada bidang media komunikasi. Nah, ini semua bidang, semua organisasi pasti adalah untuk media komunikasi, kayak untuk publikasi ya. Kemudian yang terakhir itu ada SBO juga untuk bagaimana kita nanti main bareng lah
olahraga bareng gitu. Kita juga ada main bareng juga bulu tangkis juga. Nah ya penting seperti itulah keperanannya, ya luas kan peranannya juga, bukan cuma di fakultas, bagaimana kita peran di masyarakatnya juga, peran di politiknya juga walaupun kita terjun. Dan saya disclaimer dulu untuk teman-teman, walaupun ini kemudian IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, bukan berarti yang ikut IMM itu backgroundnya Muhammadiyah semua, itu enggak gitu. Jadi teman-teman ada pun yang kemudian setuju dengan tujuan IMM, setuju dengan visi misinya gitu kan, suka dengan nilai-nilainya gitu kan, apa yang dibawa itu teman-teman boleh gabung gitu, enggak harus kemudian backgroundnya Muhammadiyah gitu. Ya kita belajar bareng gitu. Mungkin itu dulu. Ya ada kemiripan, cuma saya jelaskan di awal tadi kerangka berpikirnya beda. Jadi kan kalau dari BM itu kan bagaimana dia kan fungsi eksekutif di fakultas. Nah bagaimana dia menyiapkan untuk seperti itu, untuk program-programnya. Kita bukan menyiapkan program untuk kemudian ditawarkan, tapi kader butuh apa kita siapkan, muncul programnya. Yang kedua dari ciri organisasi pergerakan tadi apa? Fakih, memahami kebutuhan umat. Jadi kebutuhan kader ini apa? Baru kita jawab di kegiatan kita, bukan kegiatan, baru kegiatan. Seperti itu kira-kira. Nah, ya kira wadah yang sangat luar biasa. Ditunggulah. Kok macet? Ya kalau tampak sebenarnya sangat banyak sekali. Jadi sebenarnya kenapa manfaat ikut organisasi itu apa sih? Yaitu kalau sudah menjadi mahasiswa, kan teman-teman di sini sudah menjadi menambah pangkatnya, yang awalnya siswa menjadi maha. Nah di sana kan mengartikan bahwasanya teman-teman harus bisa lebih rasional, berbuka pikiran lagi untuk hal-hal yang perlu semestinya kita jabarkan lebih luas, itulah menjadi mahasiswa. Seperti hal ini kita melihat tempat-tempat. Jadi misalkan yang teman-teman ketahui manfaatnya kalau itu organisasi itu nambah pengalaman, nambah teman, ya itu adalah seperti hal lumrah yang dicapai oleh teman-teman yang lain biasanya, orang-orang biasanya. Tapi sebenarnya kalau kita bisa melihat, kita bisa mendewasakan diri kita, ya ini juga salah satu manfaatnya di organisasi itu, kita menjadi lebih dewasa seperti itu. Jadi setiap hal kejadian yang ada, yang kita dapatkan, yang kita sedang melakukan, yang sedang kita rasakan, itu sebenarnya bisa kita lihat teman-teman. Dari manfaatnya, positifnya, itu pasti ada. Tinggal bagaimana cara kita memandang di sisi positif. Misalkan kita pandemi seperti ini, dan mungkin lebih banyak negatifnya, tergantung teman-teman melihat dari sisi negatifnya. Kalau misalkan kita bisa melihat sisi positifnya, teman-teman pasti akan lebih bersyukur terhadap hal positif-positif tersebut. Nah, jadi itu adalah cara berpikir bagaimana mensyukuri segala sesuatu yang terjadi. Nah, itu kita harus bisa melihat manfaatnya. Kalau manfaatnya lebih banyak itu, ya kita dilatih untuk mendapatkan tangan. Nah, terbiasa dari pihak atasan mungkin, kan biasanya ditekankan kita kalau misalnya acara harus bagus, acara harus terkesan dari ini ya. Dari pengalaman. Kalau terkesan dari kita, jadi ya malas kita. Jadi kalau masalahnya seperti tadi, dan teman-teman, saya yakin teman-teman ada habis ini setelah masuk menjadi mahasiswa farmasi, bergabung bersama kami di kampus 3 dan orang-orang botol, teman-teman akan merasakan bagaimana lingkungan kampus bersama orang-orang yang penuh dengan rasa keluargaan di fakultas farmasi seperti itu. Dan manfaat lainnya itu ya kalau misalkan dibilang capek, jelas capek juga, sangat capek kalau misalkan organisasi
Tapi ya, tetapi. Ya, saya melihat ini adalah sekian persen dari dunia pekerjaan, kan? Capeknya dunia pekerjaan. Karena saya bersyukur lah, saya capek dan saya senang. Nah, begitu puasnya tuh. Iya. Kalau kata Ali bin Abi Thalib kan, kalau kamu capek tapi kamu senang, berarti kamu berani perjuangan yang besar. Sekian persennya dari dunia pekerjaan, nanti teman-teman kalau bergabung dengan masyarakat, teman-teman, wah, itu tidak akan tahu kita seperti apa tekanan yang lebih besar mungkin. Sangat banyak kan. Kalau dibilang capek ya, lebih capek para dosen-dosen yang ada. Karena itu capek karena kita mengurusi mahasiswa, mengurusi kerjaan. Mengurusi universitas. Iya, ya, tekanan lebih besar. Seperti itu, teman-teman. Nampaknya sangat banyak sih. Ya, apakah dari masih mau menambahkan manfaatnya nih, Kak? Ya, banyakkan sih udah di disebutin contohnya. Mungkin contoh-contohnya, ambil contoh kebaikannya kita ikut apa namanya organisasi ini seperti dalam satu departemen yang ada di BEM, Prospek, itu dia kan berinteraksi dengan masyarakat, ya kan? Nah, kita itu pun kerja nanti pun yang kita hadapi masyarakat, bukan mahboy, kan? Jadi ya, kita tahu gimana caranya handle seperti contoh, oh orang ini tipenya penyampaiannya bisa dipahami seperti ini, yang ini berbeda. Nah, jadi kita ada pengalaman yang kayak ketika mudah-mudahan nanti kita jadi apotek ya, itu kan yang datang ke apotek itu kan orang yang berbagai apa latar belakangnya macam-macam. Gimana cara bisa ngendolnya ya? Kita kan oh kita dulu pernah nih ngendol yang gini nih. Oh ini aja, gitu kan istilahnya. Kita udah ada gambaran dulu ya. Ini ya, lobby-nya udah disampaikan. Ya, jadi kayak masuk organisasi itu kayak gambaran buat kita kalau besok kerja gitu kan. Simulasi, ya, simulasi, latihan gitu. Dari Edi ada tambahan nggak? Ya mungkin testimoni. Kalau saya sendiri memang sangat merasakan manfaat dari organisasi ya teman-teman dalam juga sekalian. Bahwa jangan pikir teman-teman dulu pas saya masuk jadi bawa itu saya bukan pemalas, saya itu malas. Dan sebenarnya sampai sekarang itu pemalas. Dan salah satu bagaimana kita menanggung jadi pemalas itu adalah memberikan kita itu tekanan. Kalau kita punya ada yang lain biasanya lebih semangat. Coba teman-teman kalau punya ada yang lain itu biasanya kerjaan yang rampung satu jam bisa selesai 5 menit. Itu tidak biasa. Apalagi kalau mepet-mepet waktu dilasuk. Biasanya nanti dalam istirahat. Dan teman-teman bisa memanajemen malas lah kalau saya bahas apa itu. Jadi sangat terasa sekali begitu organisasi itu di saya sendiri. Banyak sekali ya kak manfaatnya. Makanya teman-teman udah pada gak sabar nih ikut di organisasi. Nah, harus ya kak. Kalau dari kak Fajir, gimana sih kak cara masuk BEM itu kak? Join BEM itu. Oh, dari minggu dulu ya? Iya. Ini nanya dari menjadi anggota atau bagaimana menjadi gubernur? Kalau jadi gubernur kan gimana? Oh iya, betul ya. Kayaknya mungkin pemilihan 200 orang. Oh, iya. Jadi kalau di BEM itu prosedur pendaftarannya itu nanti akan ada, jadi dalam satu periode pasti ada istilahnya hampir komisioner ya. Jadi akan ada periode baru, nanti akan ada di open recruitment setelah terbentuknya gubernur dan badan pengurusan dan pengurusan itu akan dibuka open recruitment atau pembukaan pendaftaran terhadap mahasiswa S1 yang itu dari semester 1 sampai semester 6. Jadi akan ada mengisi formulir, entah itu nanti pakai Google Form atau langsung secara file juga bisa dua-duanya. Nanti mengisi formulir tersebut, nanti teman-teman bisa mengisi nama teman-teman, kelebihan, pengalaman teman-teman di SMA. Terus selanjutnya mengumpul formulir, baru nanti akan ada sisi wawancara. Karena kita perlu pembuktian dari kata-kata mereka. Kenapa sih pernah masuk seperti itu? Tapi santai aja, ini hanya wawancara kecil. Bukan wawancara yang ibaratnya sangat tertekan kalau kita sudah melamar kerjaan ya. Itu mulai cerita. Beda lagi, latihan lah. Ini latihan-latihan. Latihan wawancara sih.
Jadi dikasih tekanan sedikit, cuman kita tetap berdasarkan aturan-aturan yang ada di kampus, yang mana tidak boleh mengganggu, jangan sampai memberikan tekanan sampai mengganggu sekolah lain, kan itu malah tidak boleh nanti kita. Jadi kita tetap memberikan wawancara yang setidaknya bisa dijawab oleh teman-teman, seperti itu wawancaranya. Terus nanti harus wawancara akan diseleksi oleh teman-teman pengurus harian dan pengurus harian seperti saya jelaskan tadi, baru nanti ada pengumuman di Instagram di BEM Farmasi Wahid. Tolong di follow ya di sini ya. Wajib follow. Wajib follow. Promosi akun di Instagram. Oh ya, ada minimal semester nggak sih kak ikut BEM? Oh nggak ada. Jadi ya, semester satu pun boleh masuk. Oh boleh ya. Kalau udah dibuka. Yang penting jangan SMA. Yang belum kuliah. Iya belum kuliah. Kalau tahu dari BEM nih, sekarang dari DPM nih kak, gimana sih cara join di DPM? Cara join. Ya. Cara join ya. Sebenarnya sama juga yang disampaikan tadi Mas Fajri. Itu dari open recruitment, tapi mungkin perbedaannya di sini adalah kalau dari saya kemarin ya, beda di wawancara. Wawancaranya mungkin dari Mas Fajri atau saya nggak tahu juga ya, mungkin pertanyaannya lebih ke kayak istilahnya kayak nyantai dikit lah. Gitu. Tapi kalau saya pribadi ya saya perketat dan saya pertanyaannya lebih yang berat. Karena kan di sini ya nggak terlalu berat malah sampai ke rumah psikologis. Itu bahaya tuh pak. Sering juga kan. Tapi intinya tuh karena di sini kan kita kan ngawasin. Kita ngawasin ini web segala macamnya. Ya nggak mungkin dong kita yang ngawasin malah kita yang apa namanya nyantai-nyantai gitu kan nggak lucu juga gitu. Ya mungkin perbedaannya di situ aja. Untuk pendaftarannya ya minimal semester nggak ada, semester satu pun bisa masuk kalau rekrutmennya udah dibuka. Yeah. Kalau nggak buka ya ngapain daftar kan. Terus untuk maksimal semester ya semester 6 juga gitu. Kok kayaknya anggota DPM ini cuma sedikit ya kak? Iya. Berapa nih kak? Anggota DPM ada 21. Oh, ganjil kak? Allah. Ada mitos apa aja sih? Udah turun temurun kak? Boleh, boleh, silakan. Oh iya, kalau misalkan kita, kan tadi kalau DPM kan fungsinya itu menampung aspirasi-aspirasi. Yeah. Terus kalau misalkan kita ngadu nih, cara pemilihannya kurang bagus, kalau dosen-dosennya dirangkul, boleh gak sih kan? Boleh. Boleh. Oh. Apapun, baik itu kipas angin gak putar pun dilakukan. Selama itu mengganggu proses pemilihan, membuat mahasiswa tidak nyaman, disampaikan. Oh, dan itu diselesaikannya secara bersama, jadi nanti ada dosen, ada dari kami, dari DPM, dan ada teman-teman mahasiswa. Mau yang laporan datang, mau laporan tapi takut datang, nggak masalah. Kalian nggak usah takut, gitu. Karena istilahnya di sini kita yang menaungi kalian, kita yang istilahnya kayak lindungi lah, depan ya. Nah. Seperti itu. Nah, kalau dari Kak Edi nih Kak, IMM, cara join IMM Komisariat Farmasi ini, gimana? Oke, untuk joinnya mungkin ada sedikit perbedaan di antara kita. Kayak ada jarak gitu, enggak? Kalau teman-teman dalam muda sekalian ya, teman-teman kata bahwa IMM-DPM nanti ada open recruitment, kemudian nanti ada seleksi, dan kemudian ada wawancara ya, mungkin perbedaan bahasa di IMM itu screening bahasanya, bukan wawancara. Jadi di IMM itu sekali lagi tidak ada seleksi, jadi teman-teman yang mau belajar, belajar. Jadi tugas screening itu apa? Tugas screening itu bukan punya untuk kriteria, kriteria, tapi melihat kecenderungan teman-teman itu kemana. Kalau kita masuk ke teori kecerdasan hewan dasar itu kan ada multiple intonation namanya kalau teman-teman. Ya itu sudah nggak ada itu. Itu kan beliau membagi kecenderungan kecerdasan itu menjadi 8, ada natural, ada visual, ada bahasa, ada mistik, dan sebagainya gitu. Nah teman-teman di situ bisa kita lihat teman-teman itu arahnya kemana dan nanti belajarnya itu lebih ke kemana seperti itu. Nah untuk open rekrutmennya sendiri, teman-teman nanti ada di share setelah, mungkin nanti setelah kita podcast ini ada Google Form
peminatan otom gitu. Nanti teman-teman bisa diisi ya, diisi dan jangan nggak diisi. Nah, kemudian kalau nggak ada seleksi terus gimana dong untuk kemudian kualitas-kualitas kadernya yang disediakan dengan kriteria ini? Jadi kalau di IMM itu nanti teman-teman di awal di tahun pertama itu teman-teman akan menjadi kader, menjadi kader nanti ada perkaderan secara formal, ada secara kultural, ada struktural dan kultural. Kemudian kalau untuk mau lanjut ke pimpinan komisaria atau pengurusnya itu nanti teman-teman akan dikasih secara formal, minimal teman-teman mengikuti jalur platform dasar, itu nanti ada pelatihan. Kemudian itu nanti kalau ingin jadi pengurus, saya akan pengurus. Teman-teman minimal mengikuti jalur platform dasar. Nanti ada jenjangnya juga teman-teman. Teman-teman langsung belajar dari nol, nanti ada informal jalur platform dasar, lanjut ke cabang, nanti pimpinan cabang ada jalur platform media, ke DPD daerah ke yang pimpinan besar, nanti paling atas itu perkaderan dasar itu darul akhom paripurna. Tapi walaupun nanti perkaderan bukan cuma formal, ada yang non formal lakukan dukung kayak seminar diskusi baca buku itu termasuk dari pendukung yang seperti itu lah. Jadi di IMM ini nggak ada yang nggak keterima gitu ya kak, keterima semua gitu? Iya, insya Allah nggak ada yang diterima. Eh? Iya, insya Allah nggak. Gak ada yang keterima. Gak ada yang gak keterima. Soalnya bisa semua yang mau belajar. Oh iya, yang penting mau belajar nih. Yang penting hati bersih dengan nah, nanti diisi ya teman-teman. Nah, gak kerasa nih kak, udah ngobrol setengah jam lebih. Oh iya. Iya, gak kerasa kan kak. Nah, sekarang masuk sesi kedua nih, sesi tanya-jawab. Nah, udah banyak pertanyaan nih kak. Tampung dulu dua dulu ya kak, nanti akan dijawab sama kakak-kakak pimpinan organisasi ini. Yang ya dibanyakin aja kak operator. Udah banyak nih pertanyaan nih. Pilih-pilih yang mana nih? Suaranya tadi kecil ya. Tolong pak suaranya besar. Terbesar bukan. Mulai dari mana nih yang tanya nih? Hilang kan suaranya. Oh itu kak dari hari ya malu. Oh. Itu ada tuh di BPH tadi apa? Iya. Jadi dua pertanyaan kan kak ini. Yang pertama, kak BPH tadi apa? Dan yang kedua, kak bedanya BEM sama HMPS apa? Kan ketua BEM mirip sama OSIS saat SMA. Kalau HMPS kontribusi kerja seperti apa yang dilakukan? Nah, ini kayaknya menjurus ke BEM nih. Iya. Nah, silakan jawab, Kak. Iya. Boleh. Kan pertanyaannya dari pengharian, yaitu jalan dibesar ada divisi keagamaan, divisi apa lagi ya? Divisi mungkin sebutannya beda-beda kalau. Oh, beda-beda lah. Yang khusus kan divisi, kalau divisi kan kita departemen. Yang lebih mengarah ke suatu jurusan tertentu, misalnya dia mengarah ke agamaan, departemen agama, itu ya. Terus dia mengarah ke ilmu pengetahuan informasi, itu ya. BPH-nya itu siapa? Itu kepala departemennya yang memegang dari departemennya itu. Kayak koornya gitu. Seperti itu. Dan sudah terjawab ya. Nah, kita kan bedanya BEM sama HMPS apa? Karena kalau BEM mirip sama OSIS sama SMA, kalau HMPS kontribusi kerja seperti apa yang dilakukan sebenarnya mirip teman-teman. Cuman karena kita di sini fakultas farmasi cuma ada satu prodi, jadinya kita cuma ada topik BEM fakultas farmasi langsung menjadi satu untuk satu tertentu mahasiswa farmasi. Kalau HMPS itu yang mana itu fakultas prodi fakultas itu banyak prodi, misalnya di teknologi fakultas teknologi industri kan mereka prodi elektro teknik kimia itu HMPS itu yang
yang di kurikulum tersebut, umumnya itu kan atasan dari semua HMPS itu yang memegang semua HMPS seperti itu. Nah, tapi bentar Kak, HMPS itu apa dulu Kak? Mungkin teman-teman yang lain ada yang belum tahu nih HMPS itu apa sih gitu. Itu sama itu sama HIMA ya, Himpunan Mahasiswa. Singkatannya Himpunan Mahasiswa Program Studi gitu ya. Jadi di setiap prodi itu ada, karena di farmasi ini prodinya cuma satu, jadi nggak ada HMPS. Kontribusi kerja seperti apa yang dilakukan? Itu kalau HMPS kontribusi kerja seperti apa yang dilakukan? Sama, bisa kayak bentuk aktivitas farmasi. Kerjanya tapi sama. Ya, untuk ruang lingkupnya atau ranahnya kecil. Oh, kecil. Iya. Nah, selanjutnya nih. Kayaknya tadi juga ada yang mau jemur baju dimarahin ibunya. Saya baca tadi. Nah, lanjut dua pertanyaan lagi ya Kak. Yang mana nih? Teman-teman suaranya banyak kok ada. Nah, bisa-bisa. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa IRM memiliki sistem perkaderan, yang ingin saya tanyakan adalah kegiatan perkaderan apa yang dilakukan oleh IRM Farmasi? Terima kasih Kak. Terima kasih pertanyaannya. Oke, untuk perkaderannya, teman-teman tadi sudah saya jelaskan, perkaderan itu ada yang formal, ada yang non-formal, dan ada yang kultural, ada yang struktural, dan ada yang pendukung. Nah, untuk yang formal, teman-teman ada dapur atau dasar, ini yang paling dasar karena di mana komisariat, di mana komisariat di fakultas, nanti ada di cabang, itu ada dapur atau media, kemudian nanti atas lagi baru atau bantuan, kemudian ada yang perkaderan secara pendukung, nanti teman-teman bisa kita berdiskusi, kita buat acara-acara diskusi itu banyak dari IMM, karena IMM juga nanti dari nanti misalnya nanti ke komisariat atau fakultas lain itu biasanya kita sering selalu gitu, berdiskusi-diskusi bersama. Dan kalau untuk kulturalnya, perkaduan kulturalnya kan tentu nanti kita bukan mengalamkan untuk teman-teman dunia-dunia itu, tapi bagaimana kita sifat kekeluargaannya. Kulturalnya itu nanti kan bisa ngomong-ngomong istri, makan-makan, terus dengan bermain, nanti kita nyari opun bareng-bareng, kemarin bareng-bareng, seperti itu termasuk perkaduan kultural, bahkan. Jadi jangan sampai suatu nanti harus menyanyinya, artinya itu ini pertanyaan yang unik nih, izin bertanya.
apa kelebihan dan kekurangan yang membedakan EMM dan BEM? Nah, ini beda mana sih sebenarnya kalau kita lagi di luar sebenarnya beda. Jadi kita itu membedakan spidol dengan apel itu nggak perlu apel. Iya, nggak bisa sebenarnya. Nggak bisa itu membedakan sebenarnya. Itulah yang beda. Jadi beda mana? Kemiripannya mungkin ada. Kalau kelebihan dan kekurangan itu cocoknya ke arah kelebihan kekurangan itu organisasi. Kalau nanya kelebihan kekurangan BEM ya susah juga sebenarnya. Karena teman-teman di sini yang paham sama diri teman-teman adalah teman-teman sendiri. Jadi kalau teman-teman kelebihannya lebih pada bidang kesini itu teman-teman sendiri yang memahaminya. Jadi teman-teman yang bisa melihat kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk salah satunya. Nah, ini ada pertanyaan bagus juga. Izin bertanya, apakah boleh ikut IMM tapi juga ikut BEM? Boleh. Sangat boleh. Kalau bisa boleh enggak apa-apa. Malah bagus. IMM juga boleh nih. Ya enggak boleh itu dari DPM itu ke BEM juga. Nah, itu enggak boleh. Ya, boleh. Boleh. Kalau ada. Semuanya ada. Siapa tuh? Ada, punya lah. Mungkin kalau pengen tahu nih, moderator ya. Moderator kita bang ya, kan dari sudah dari pembahasan juga. Ya, mantap. Selanjutnya nih, yang prisma tadi udah ya kak? Udah. Yang bawahnya. Siap. Yang panjang tuh? Panjang. Ada ringnya nih, kan? Mau nanya, sekian, gini kak. Kan dakwah bisa dari mana aja? Boleh gak buat komunitas atau kegiatan mahasiswa berupa e-sport yang rajin ibadah juga. Nah, siapa yang mau jawab nih kak? Terima kasih kak. E-sport. Komunitas. Oke, bener banget ya, dakwah itu bisa dari mana aja, gak harus dari atas mimbar. Tapi kemudian teman-teman paham kalau di universitas itu wajib tentunya itu ada 5 organisasi yang dibolehkan, pertama BEM, DPM, UKM, kemudian ada ORKOM, atau nanti saya nanti apa tanya di 5 ya. Nah, kalau teman-teman yang buat komunitas nanti bisa diusulkan itu buat misalkan di Naomi, EMM atau BEM gitu kan. Nanti teman-teman ya contohnya sebenarnya ya, kita itu ada EMM, ada yang ingin buat komunitas gitu, komunitas kemarin itu ada kayak pecinta Quran gitu, memang belum ada komunitasnya. Kemudian minta ke bidang yang membawahi itu apa? Itu tadi kan kajian keislaman. Maka bisa nggak buka ya? Bisa kan? Nggak asal teman-teman yang siap untuk mengurusnya, kita juga siap untuk menghadap teman-teman. Seperti itu. Sudah sampaikan semuanya. Oh ya, nah, bawahnya nih. Resensi jangan lupa diisi, nah tadi chat lagi kayaknya ya, resensinya jangan lupa. Mantap, dan udah diisi resensinya. Boleh ya? Resensi malah gak masuk formasi. Ada lagi resensi gak? Udah ya? Udah ya? Ada lagi mungkin yang mau nanya. Nah, masih ada gak teman-teman yang mau tanya? Yang mau angkat jemurannya di atas dulu. Ya tadi katanya gimana sama dia? dari menu ya, boleh. Mereka ngomong, oke kalau dari EM, kemudian teman-teman itu ikatan mahasiswa Muhammadiyah, kemudian pergerakan mahasiswa Islam. Sebenarnya kalau ikut secara nanti teman-teman ikut belajar di dalamnya ya sangat boleh gitu kalau ikut belajar. Nah, ya pasti boleh kalau untuk kemudian ikut kegiatan itu. Gimana sih EM itu? Belajar, mau lihat, oh teman-teman UAD itu Universitas Islam. Gitu. Teman-teman mau muslim kita masih kuali bisa
istilahnya nggak ada larangan. Boleh. Kalau nanti ada batasan-batasan mungkin nanti secara struktural ada, kita ada ayat-ayat itu juga sama. Tapi pernah nggak sih kak itu masih itu? Kalau saya sih belum menemukan. Tapi saya muslim kan. Tidak apa. Itu masih klarifikasi. Selanjutnya nih, saya ingin bertanya lagi, kendala apa yang pernah dirasakan sama kakak DPR selama membuat undang-undang? Boleh. Kendala ya, DPR itu yang komisi C itu kan mengusulkan membahas. Ya, kalau dari kita, kalau dari yang periode saya itu menggunakan dari sebelumnya, terus kita revisi dulu terlebih dahulu, revisi dari pandangan DPR. Review dulu nih apa yang kurang ataupun ya ada sorry monos ya ada yang cacat gitu. Nah di situ nanti kita bahas bareng pas kongres. Nah di sini pas kongres ini nih serunya, jadi kayak dari pihak mahasiswa dari BEM dari DPM itu saling debat buat nemuin titik terang, titik terangnya dari misalkan dari undang-undang pasal ayat berapa pasal berapa begitu mengalami kendala. Nah di situ kita cari titik terangnya. Serunya di situ sih. Kalau kendalanya ya nggak ada kendalanya, karena kan undang-undangnya kita buat bersama, kita bahas bersama, yang mengalami juga buat teman-teman semua, yang rasanya juga teman-teman semua gitu. Selama berdiskusi ini ada? Selama diskusinya itu yang seru itu. Kadang ya kalau orang yang melihatnya mungkin wah berantem nih berantem, padahal enggak. Dan itu diskusi nyari titik tengah. Profesional. Jadi kayak udah turun menurun, tapi setiap periode itu di. Iya, ya, setiap periode itu kita review. Kita lihat dari yang sebelumnya nih, ini kok kayaknya kurang efektif ya, kita ganti apa nih. Dan teman-teman dari komisi ada saran, dari DPR ini ada saran, oke kita usulin dulu, kita nanti kita bahasnya di kongres. Seperti itu ya teman-teman. Nah selanjutnya ada nih, ya Pak, ingin bertanya, kalau misalnya satu orang mengikuti RUDPM sama BEM, apa bisa? Aku agak bingung juga, dia maksudnya gimana pertanyaannya? Satu orang. Oh, satu orang triple gitu, ikut iya, semua. Iya. Tadi kan kalau DPM IRM boleh. Bisanya dua-dua, Mas. Ya, Mas Farhan ya. Bisanya dua-dua. Bisanya itu IMM DPM dan IMM BEM. Untuk DPM BEM sendiri itu nggak bisa, Dino. Kalau kita single-single nggak bisa jadi satu. Ini apa namanya? Kamu nggak ngasih. Nah, ya. Ya. Logikanya ya, masa kita yang ngawasi kita turun tangan gitu. Oh, nah kayaknya sesi tanya jawab udah selesai nih, Kak. Mungkin pertanyaan lain nanti bisa dijawab atau ditanyakan di kakak-kakak pendampingnya ya. Bisa pendampingnya. Nah, asal aja masuk ke organisasi-organisasi ini. Kakak-kakak udah pada nunggu nih. Oh, Deng. Gak apa-apa, masih harus ke DPR UAN. Iya, betul. Gak apa-apa, masih harus. Iya, boleh. Nah, kesimpulan dari podcast kita hari ini, jadi di Fakultas Farmasi ini ada dua macam organisasi, yaitu Ormawa atau organisasi mahasiswa dan ada Otom atau organisasi otonom. Nah, di Ormawa ini ada dua, BEM tingkat fakultas dan DPM tingkat fakultas. Nah, di Otom itu ada tiga ya, Kak. Ada IMM tingkat fakultas, ada Hizbul Wathon itu tingkat UNIR, dan Lapak Suci itu tingkat UNIR. Nah, selanjutnya itu, jadi ikut organisasi itu banyak manfaatnya. Salah satu beberapa contohnya itu untuk mengasah skill dan gambaran saat kita kerja nanti, belajar manajemen waktu, menambah wawasan dan pengalaman, dan bisa menambah relasi. Nah, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum saya tutup, mungkin ada sepatah dua patah kata dari kakak-kakaknya. Dari kapan dulu nih? Dari yang ini ya? Ya. Nah, sebenarnya mitos kepemimpinan yang paling berbahaya adalah dua, salah satunya